kepala. Duh, bentar doang. Tutup lagi. Yaudah deh, yuk kita lanjut lagi perjalanan. Sekarang di episode kedua, car vlognya adalah sepanjang jalan Gunung Sari Raya sampai Jatinegara. Ya, jadi kalau nanti ketemu overpass, jadi ini adalah awal patokannya ya, patokan dimulainya car vlog dari sini. Nah, dimulainya dari sini dan akan berakhir jika ketemu ini lagi, yang satu lagi, yaitu yang berada di Matraman. Kita akan percepat dikit sebelum perlintasan ya, karena takutnya nanti di sana stuck, ada kereta lewat, macet. Ya. Dan sekarang saya berada di daerah Mangga 2 Jakarta. Jakarta Utara. Pusat jadi ya kan. Nah, ke kiri itu Budi Mulia, ke lurus ke Kemayoran dan Senen, dan kalau ke kanan itu ke Kota ya, stasiun Jakarta Kota. Nah, ini kita ngeliatin lampu merah dulu bentar nih. Iya, tapi ke Matraman dulu. Kong ujungnya di sana. Nah. Yo, kita melanjutkan car vlognya. Tapi kita naik dikit. Wah, di perlintasan Mangga 2 ada kereta api, tapi saya tidak bisa memperlihatkannya karena ya. Di sana juga pasti ada kereta juga nih. Lagi ramai berarti ini. Ditutup lah ya, baru ditutup pada kereta. No, ayo ambil posisi yang ini dekat palang. Baru kereta baru datang, baru nutup. Double jangan-jangan tuh. Nah, ini sesaat lagi melewati perlintasan kereta api yang ada di Jalan Gunung Sari ya. Jadi sepanjang jalan ini hanya melewati satu kali perlintasan kereta. Apain juga? Ya kan ini alarmnya. Iya, neng 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 neng. No, oh pala. Duh, bentar doang. Tutup lagi. Yaudah deh, yuk kita lanjut lagi perjalanan melewati perlintasan kereta api Gunung Sari Raya. Telat nutup tadi nih.
Drive in Jakarta. Kali ini masih di Jalan Gunung Sari Raya, OTW menuju ya Matraman ya. Ujung jalannya tuh berada di sana. Karena patokannya tadi sudah dapat itu di overpass jalan ini. Overpass ke Tanjung Priok, rel ke Tanjung Priok. Nanti kalau ketemu overpass lagi berarti kayak episode selesai. Kayak di perniagaan, yang hijau jadi merah, merah jadi hijau. Gak ngerti namanya peraturan gitu, kayak nggak pernah dipelajari. Yang sebenarnya harus jalan gimana? Jakarta. Apa? Menjadi Jakarta. Ya iyalah. Sekarang pas masuk keluarga. Penunjuk arah sudah tersedia, tinggal kalian. Ada polisi nih ya. Ntar ya, terpendek dulu, terjeda dulu. Nah, perjalanan kembali dilanjutkan. Jeda-jeda.
lampu merah tapi menyebrang. Tuh. Oh ini ada ya. Nah, udah ETL lagi. Itu kalau merah, itu kalau nilang, nilang gimana warnanya itu? Merah. Merah ya. Pasar Senen, Jakarta Pusat. Matraman Kampung Melayu Jatinegara itulah sini. Lihat atas, tapi kalau Anda ingin belok kiri menuju stasiun Pasar Senen, silakan ke bawah. Ya. Apanya? Sambungannya. Sambungannya. Kenapa? Dia tutup aspal gitu ya. Biasanya kan ini tuh ada. Tuh. Nah, ini ada jalur busway melintang nih. Tapi karena seperti ini ya. Paling-paling nih kalau ketemu jalan gede baru lampu merah gitu ya. Motornya jauh. Paling-paling boleh terbalik aja cuma dua kan di sini kan. Cuma dua. Buset, plastik terbang. Masih banyak lampu merahnya sepertinya nih, kalau misal lampu merahnya pada aktif ya. Cuma sekarang nggak ada dikuningin biar nggak macet sih. Dari sini emang rawan buat macet. Nggak terekam sih ya ini ya. Keributan. Nggak tahu ngeributin apa itu. Pasti ada ojolnya di situ diri. Nah, untuk posisi saat ini berada di Johar Baru. Ya. Butuh cuman paling 23 menit lah.
Bogor sampai Matra, bukan Matraman. Simpang mana ya? Oh iya Matraman ya. Dari sampai Matraman cepat banget. Ya. Apa karena udah nggak macet jadi ini ya kelihatannya. Oh misalnya kayak sejam itu, iya kan? Cuma gara-gara PPKM lagi. Apa? Hari Sabtu. Oh iya hari Sabtu ya. Nah hijau nih, langsung hijau, yuk jalan. Nah itu kalau ke kiri Anda ke menuju Jalan Pramuka, ketemu perlintasan nomor 40, RPJL 40. Jika Anda memilih lurus itu nanti menuju Kampung Melayu dan Jatinegara, nanti ketemu overpass yang saya maksud di awal part tadi ya. Kemudian kalau belok ke kanan itu nanti menuju Menteng, Anda ingin menuju Karet, Slipi atau yang mau ke Kebayoran bisa belok kanan ya, tapi hati-hati jangan sampai salah arah ya, karena persimpangan di sini seperti labirin dah. Yang mana yang ke Kemayoran, mana yang ke ini, bingung dah. Sudah sampai ya, sudah terlihat itu yang saya maksud adalah overpass Matraman. Nah, karena sudah terlihat itu, jadi untuk episode kali ini saya akhiri ya. Ya, tapi masih ada episode berikutnya, itu adalah di mengarah ke Bekasi. Ya. Nah, itu dia. Karena kalau sudah ketemu ini, misal jalannya belok kiri nanti menuju Jatinegara. Ya. Minggu depan, setiap Senin jam 10, Drive in Jakarta akan kembali tayang di YouTube Ali Braza. Oke? Okay?